kepala dinas lainnya, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2018 yang dilaksanakan secara nasional di Surabaya dan perwakilan anak dari Kota Batam turut hadir untuk memeriahkan acara tersebut. Setelah mengikuti acara Hari Anak Nasional di Surabaya, perwakilan anak kembali mengikuti Hari Anak Nasional tingkat provinsi. Dan pada hari ini, Selasa 31 Juli 2018, Kota Batam baru saja melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional yang dihadiri langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Oke, saat ini berapa anak didik atau sekolah yang menghadiri acara kita? Lebih kurang 2.000. 2.000, ya. Dari tingkat? TK PAUD sama yang dengan SMA, SD, SMP, SMA. Oke. Acara ini diikuti lebih dari 2.000 anak dari kalangan PAUD, TK, dan SMP. Acara ini juga menunjukkan beberapa kreativitas anak pulau dari Kota Batam, seperti hiburan pentas seni, drama kolosal, dan tarian anak pulau. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.